Santai, santai. Ya itu semua aman. Ini mau di tulisannya. Oke, lama juga ini. Tahu udah jadi ini lambat tadi kan? Enggak, batak lambat. Thank you.
Para atlet lomba dayung sedang mengayuh perahunya menuju ke bendera Bugis. Kita saksikan bersama inilah dia lomba dayung res ketiga atau res terakhir pada balap penyisihan hari ini. Siapakah yang akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3 yang akan melanjutkan ke babak final? Terdapat 7 peserta lomba yang diikuti oleh Naga Sku dari Sarimbatu, Putra DT dari Bulu Terigu, Temasa Karya 1 dari Jelarai, Ketengah Bulu Jelarai, Serumpun dari Halinau, Bulu 1 dari Tanjung Palasuri, dan Hang Tua dari Jelarai Merulu. Kembali kami sampaikan kepada masyarakat yang melintasi lintasan dalam jalur, kami mohon kerjasamanya agar tidak mengganggu jalannya lomba res terakhir pada siang hari ini. Mohon kiranya kerjasamanya untuk segera menepi karena res ketiga sedang berlangsung menuju ke bendera finish. Kita sama-sama mendukung kerjasama untuk mensukseskan kegiatan Pesta Budaya Sungai Kayang pada hari ini. Ya, kita menyaksikan para pembalap lomba mulai mendekati bendera finish. Siapakah yang akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3? Kita saksikan bersama, ini dia para pembalap-pembalap kita yang sedang berlomba pada Pesta Budaya Sungai Kayang siang hari ini. Tumenggang-long! 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 Silahkan! Tumenggang long. Astaga. Tumenggang long. Tumenggang dua. Wah. Oh, bung molek. Ini guys. Kita saksikan bersama. Wah. Ya, tumenggang. Tumenggang dua berlari mulai mendekati bendera finish. Mau telur dong. Kita berikan selamat kepada para lagi. Kita yang di tengah. Malinau nomor 2 ya. Oh. Lainnya. Mana ini? Biru ya ini. Oh ya. Agar langsung menepi di tribun tadinya untuk konfirmasi. Kelimatu, temukan long. Temukan long deh, mumpun. Hahaha. Kan ada